Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati bersama kuasa Islam Mata Ayam boleh tuan-tuan kepada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia-Nya dengan rahmat-Nya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir. Walaupun kita lama bercuti, iaitu PKP daripada hari itu ni bulan Mac sampai dekat ni lah. Dia kena tengok balik kawan kita ataupun negeri sebelah kita ni, Kedah, yang mana kota Star pula, pekan dengan Star tu, dan beberapa kawasan di sekeliling tu kena PKP balik tuan-tuan. Jadi kita alhamdulillah lah, kita boleh main kuliah balik, kita boleh apa teruskan aktiviti harian kita dengan biasa balik, alhamdulillah. Jadi daripada hari ini tuan-tuan, kita akan tengok balik kitab kita ni berkaitan dengan apa tu yang mana kita sembang itu ni, amalan sedikit tapi pahala banyak. Kita ni macam mana kita buat sikit tapi amalan itu melimpah ruah, dia punya apa tu ganjaran yang Allah bagi kepada kita. Cuma tajuk kita ni berkaitan dengan sunnah-sunnah berkaitan solat Jumaat. Yang mana tajuk kita ni kita tengok balik tentang solat. InsyaAllah dalam minggu bulan depan pula solat yang lain pula, 5 waktu, apa kelebihan dia, solat malam tahajud macam mana. Cuma pagi ni kita akan sentuh solat Jumaat tuan-tuan. Hari-hari dekat minggu kita sembahyang. Cuma Jumaat ni seminggu sekali. Apakah kelebihan dia? Apakah ganjaran dia? Apakah yang apa tu yang patut kita tekankan ketika kita pi solat Jumaat tuan-tuan? Iaitu di sini kita tengok amalan sunnah di hari Jumaat. Kita rujuk balik apakah yang Nabi ajak kita. Hari Jumaat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumaat, kita harus memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hari Jumaat. Okey, hari Jumaat ni disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kalau kampung kita ada seorang penghulu. Kalau negeri kita ni ada banyak kampung, ada banyak penghulu. Hari pun ada banyak, 7 hari dalam seminggu. Dan kita Islam kita ni, apakah penghulu hari tu? Jumaat, jadi ketua segala hari. Untuk maklumat tuan-tuan, agama Kristian dia ada hari kebesaran dia, hari Ahad. Agama mungkin orang Yahudi, dia ada hari kebesaran dia, hari Sabtu. Hari Sabtu, hari agung bagi orang Yahudi. Hari Ahad, hari agung ataupun hari kebesaran bagi orang Kristian. Sebab tu orang Kristian pergi gereja, hari Ahad. Orang Yahudi pergi kuil mereka hari Sabtu. Kita umat Islam, kita beza. Tak sama dengan mereka berdua. Kita, hari Jumaat itu hari kebesaran kita ataupun hari Sayyidul Ayyam. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumaat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Jadi sunnahnya hari Jumaat ni, apa Nabi pesan kat kita? Perbanyakkan salawat kepada Nabi. Tiap-tiap hari sunnah kita boleh salawat. Tapi hari Jumaat itu lagi-lagi disunnahkan. Contohnya, kalau hari-hari duk salawat 100 kali, hari Jumaat itu bukan 100. Lebih-lebih lagi lah. Sebab salawat dia tak beritahu berapa banyak salawat. Nabi kata, perbanyakkan salawat. Subhanallah ada bilangan dia. Alhamdulillah ada bilangan dia. Tapi bagi salawat ni, perbanyakkan salawat. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa aktsiru 'alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku.
sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Nampak tuan, hadis Abu Daud dan Ibn Majah. Sesungguhnya hari yang paling utama ialah hari Jumaat. Kita ni dalam banyak-banyak hari ni, hari Jumaat yang paling utama sekali. Sebab tu ulama panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kerana itu perbanyakkanlah membaca salawat untukku hari ini. Nampak? Dalil lain suruh salawat pada Nabi. Tapi hari Jumaat ni Nabi suruh perbanyakkan salawat. Biasa buat 10 kali, Jumaat buat 20 kali. Kata begitulah. 100 kali, double lagi. Dia perbanyakkan lagi. Cuma berapa banyak? Tak terkira. Perbanyakkan salawat. Dan spesialnya dari ini pula, sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepadaku. Wallahu'alam, kalau dalil lain, salawat pada Nabi, Allah balas balik salawat pada kita ni, keampunan, kerahmatan, keberkatan, 10 kali. Satu salawat pada Nabi, Allah balas balik 10 kali. Kerahmatan, keampunan, keberkatan. Tapi pada hari Jumaat, Nabi nampak pula kita salawat. Sebab apa? Hari ini sesungguhnya salawat kalian dinampakkan kepada aku. Kalau kita pun tuan, orang nampak kita, seronok ni pi majlis. Tuanku raja muda nampak aku pi nak dengan dia ni. Dia main-main naik geret lalu tepi rumah aku. Dia kelih aku. Tu raja muda, raja pelik. Ni siapa dia ni? Apa? Apa tu Nabi SAW yang mana kita Nabi junjungan kita. Nampak kita salawat padanya. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan salawat yang diajarkan dalam Islam adalah salawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu. Okey, salawat ni banyak. Tapi ada dalil juga Nabi sebut salawat ni Nabi ajak tu. Apa salawat yang Nabi ajak tuan? Wahyu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi salawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang panggil salawat Ibrahimiyah. Yang mana salawat ni Nabi ajak dengan jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam mana? Salawat tahiyat akhir tu. Innaka hamidu majid. Dan salawat pun kita belajar kan. Salawat ni banyak Nabi ajak. Satu, daripada Ibnu Mas'ud macam mana. Daripada Aisyah macam mana. Daripada Abu Hurairah macam mana. Daripada semua tu kan, salawat yang Nabi ajak. Satu-satu-satu yang boleh kita ikut. Cuma bahasa mudahnya, tahiyat akhir tuan-tuan tu. Itu salat yang jelas. Cuma nak salat pendek, mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Clear tuan. Itu pendek. Nak panjang, kita ambil salawat Ibrahimiyah. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sebab apa? Salawat tu Nabi ajak jelas. Sahabat dengar sepatah, sepatah, sepatah. Jadi kita boleh ikut tuan. Okey, itu sunnah yang pertama. Perbanyakkan salawat kepada Nabi. Yang kedua pula, dalil yang lain. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Jadi sunnahnya tuan, hari Jumaat ni, apa Nabi pesan kat kita? Baca surat Al-Kahfi. Kita terbalik. Kita baca surah apa tuan? Surah lain. Bukan surat Al-Kahfi. Surah tertentu tuan. Bahasa mudahnya, kita ambil Yasin. Boleh nak baca? Boleh baca Yasin. Tapi Yasin ni sama surah-surah yang lain. Isnin boleh baca, Selasa boleh baca, Rabu boleh baca. Kan? Tapi hari Jumaat ni Nabi pesan baca Kahfi. Kita Al-Kahfi tak baca, Yasin baca. Bertentang dengan surah Nabi, agak bertentang. Lepas tu pula kita pulun pula tiap-tiap Khamis baca Yasin. Nampak dia dah jadi ubah lah. Sebenarnya Khamis ni baca surah Al-Kahfi. Kalau nak baca Yasin pun baca Al-Kahfi dulu. Oh baca Yasin. Ni dah. Yasin, Yasin, Yasin. Tak pasal-pasal surah Yasin dia salah pula. Dia tak salah surah Yasin. Tempat, masa tu. Kena tengok balik. Prioriti dia bukan hari Jumaat. Lepas tu baca Yasin yang pentingnya. Al-Kahfi tu kita baca dulu. Lepas tu nak baca lah 114 surah lain. 113. Yasin ke Ali Imran ke An-Nisa ke. Baca lah tuan. Itu surah yang sahih. Kita faham tak? Hari Jumaat sepanjang masuk maghrib tu hari Khamis.
Maghrib sejak Khamis dah masuk Jumaat lah. Sampai bila? Sampai asar hujung sebelum maghrib. Itulah kita betul hari Jumaat. Jadi sepanjang hari itu boleh baca surah Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surah Al-Kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu minan nuri ma baina al-jum'atayn." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Nampak fazilat dia. Kalau tuan-tuan baca surat Al-Kahfi hari Jumat, apa jadi? Maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Jumat ni nak jumpa Jumat pula, Allah bagi cahaya kepada kita. Nampak tuan, kelebihan baca Al-Kahfi hari Jumat. Kalau tuan baca surah Yasin hari Jumaat, dia terdapat fazilat ni. Fazilat dia apa? Sama macam surah lain. Satu huruf, satu kebaikan. Alif Lam Mim, tiga huruf. Tiga kebaikan, satu kebaikan 10 kali ganda. Jadi Alif Lam Mim, tiga huruf, tiga kebaikan, 30 pahala. Kalau baca Yasin, kira lah. Yasin wal Quran yang 30 huruf. Jadi pahala dia apa? Pahala huruf tadi saja. Tapi kalau tuan baca Al-Kahfi, pahala Al-Quran dapat huruf tadi dan pahala dia syafaat dia antara dua Jumaat, Allah bagi sinar cahaya kita. Sebab itu sunnah ni letak pada tempat dia. Bukan main pakai balut saja. Takkan salah kot, benda lama buat dah. Tak, dia mesti tunjuk contoh Nabi. Nabi buat macam mana? Sahabat buat macam mana? Tabi'i buat macam mana? Tiga kurun yang terbaik buat macam mana? Jadi mazhab Syafi'i pun termasuk tiga kurun yang terbaik. Tapi kena ambil yang atas dulu. Qala Allah, qala Rasul, apa para sahabat buat, apa tabi'i buat, apa tu tabi'i buat. Jadi itu yang betul. Kita ambil ke bawah. Kena padu betul, alhamdulillah. Kok tak kena, jadi tak betul tuan. Jadi balik pada dalil yang sahih. Jadi hari Jumaat ni baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Hari oleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumaat atau siang hari Jumaat. Jadi bila nak baca, malam tu pun boleh baca, siang pagi Jumaat pun boleh, petang Jumaat pun boleh, sepanjang hari tu. Nak baca perhabis kan, nak tebuk-tebuk, kalau boleh baca perhabis, baca perhabis. Bahasa kita, hayun perhabis. Ayat pertama tu sampai habis, clear. Ustaz, surah ni panjang sikit. Saya nak baca maghrib 5 ayat, sehari Aisyah baca pulak 10, lepas tu subuh esok baca pulak separuh, satu muka. Silakan, tak ada masalah. Tapi hari Jumaat itu habis surah Al-Kahfi itu. Itu sunnah yang sahih Nabi Abdul. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumaat. Nampak? Tadi salawat, kedua baca kahfi, ketiga banyak doa Abdul. Kita Jumaat main-main, Jumaat dahlah khutbah dulu lena, balik rumah pun lena lagi. Dulu ni Ustaz pukul 3 pagi, ketika petang. Kalau Ustaz pun tak ada lah kot. Jadi Ustaz, tu cerita dia. Perbanyakkan doa Ustaz ketika hari Jumaat ni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumaat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ini sebuah hadis ini, yaitu pada hari Jumaat dan di dalam terdapat satu waktu. Bila kita doa tentu Nabi sebut dengan jari dia tak jauh mana waktu itu. Doa itu mustajab kita doa tuan. Jadi ulama bincang, subuh Jumaat ke, antara dua khutbah ke, selepas Jumaat ke, petang ke. Jadi ulama bincang. Bila cek-cek balik, ada dalil yang Nabi perindang lagi, perjelaskan lagi bila waktu yang singkat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Jadi bila waktu yang Nabi kata tu, sebab ada dalil sebut antara asar ke maghrib. Petang asar tu kan sepatutnya kita sembahyang asar.
Di sebalik 9 saat tu selepas tu kita perbanyakkan doa tuan. Sampai bila? Sampai ke nak masuk maghrib. Jadi setiap hari Jumaat petang asal ke maghrib tu perbanyakkan doa tuan. Kau kita ada doa dah ketika semayang, dalam semayang doa, lepas semayang tambah lagi, bangkit tahajud doa lagi. Jangan tertinggal bila mai petang Jumaat. Bila itu Nabi sebut dengan jari dia, tak lama mana dekat tuan. Iaitu antara asar ke maghrib. Jadi kita pulut doa tuan. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa ataahu Allah 'azza wa jalla. Fatamsuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalil awal tadi Nabi sebut waktu yang pendek, tak lama mana. Dalil yang kedua ni Nabi sebut pula 12 jam hari Jumat tu kan, bila minta doa kepada Allah Taala, Allah kabulkan. Carilah bila? Waktu asar ke maghrib tu, pendek masa tu. Kalau boleh tuan-tuan, kita tekankan bila mai hari Jumaat, petang asar tu, jangan tinggal untuk kita berdoa. Angkat tangan tuan. Sebab doa ni, bila angkat tangan tu pada sebuah ni, Allah sebut dalam, Nabi sebut kan, Allah Ta'ala, dia malu tengok hamba dia. Bila berdoa kepadanya, dia tak kabulkan doa dia. So, dalam sunnahnya kita angkat tangan pada sebuah ni. Tak ada ni, hantar ke muka ni. Doa tuan. Ada ketikanya kita angkat tangan apa? Tinggi. Sunnah yang Nabi angkat tinggi berdoa. Bila nak sesuatu yang penting kan. Bukan lepas semayang Isya ni, tu dia tiap hari angkat tinggi. Dah. Sekali-sekala kita angkat tinggi. Hari biasa, angkat biasa je. Oh, hari itu anak nak periksa. Kita pun nak kena operate apa ke. Ada benda penting. Angkat tinggi dia nak minta kan. Sebab apa kan? Itu sunnah Nabi. Jadi kan kita angkat tangan untuk doa. Cuma bukan semua tempat kena angkat tangan. Ha, berdoa juga. Tuan-tuan pergi bilik ayah nanti, jamban tu belakang ni, ada tuan-tuan pergi yang angkat tangan. Pergi jamban nak masuk bilik. Buat apa ni Wan? Buat apa ni Adi? Doa masuk jamban. Sunnah baca doa, tapi tak perlu angkat tangan. Masuk masjid, baca doa masuk masjid. Tapi tak ada berjumpa Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Ustaz mana, tu pergi angkat tangan kat pintu masjid. Masuk. Tak ada pula. Sunnah baca doa, tapi bukan angkat tangan. Jadi ada tempat yang kita angkat tangan, ada tempat yang kita angkat tangan. Kalau angkat tangan pula macam mana? Adab dia paras bau. Kalau betul-betul nak berhajat lagi, angkat tinggi-tinggi sampai nampak ketiak Nabi. Nabi pernah berdoa tinggi kan. Itu sunnah-sunnah yang Nabi ajar. Bila kita belajar sunnah ni, kita tahu nak letak tang mana. Tang ni bau kena gaya. Kalau bahasa kita kena padu dia, kena jorok dia. Itu sunnah yang sahih kan. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Jadi sunnah yang lain pula tadi salawat kepada Nabi. Kemudian kita apa lagi? Kita berdoa di hari apa tu Jumat, waktu asar tadi. Kemudian yang ni pula ni kita mandi Jumat kan. Mandi hari biasa mandi juga, tapi hari Jumat ni kita mandi sunnah hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Ada ulama bincang, nak pergi Jumat kena mandi. Kalau tak mandi Jumat, tak sah mayat Jumat kita. Sebab apa? Ada ulama bincang lagu tu. Tapi orang kata, dah mandi tu, kalau boleh mandi, mandi sunat. Kalau tak boleh, pakai jadi mandi yang tadi ni. Ini ulama bincang. Kata. Sebab apa? Dalil yang membezakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari sahih tuan Nabi sebut hadis Bukhari, "Idza jaa'a," jika nak pergi Jumaat, apa dia? Hendaklah dia mandi. Nak pergi Jumaat saja kena mandi. Kalau tak mandi, jangan pergi Jumaat. Jadi seolah-olah jadi macam wajib nak pergi Jumaat kena mandi. Sebab apa tuan-tuan? Kita di Malaysia ni mungkin tak ada masalah. Hari-hari mandi, pagi mandi, tengah hari pun ada mandi. Tak pun komen-komen dua kali sehari. Mandi pagi, subuh tu, mandi maghrib pula. Wangi tangga kita. Tapi bagi tempat-tempat di luar sana,
tempat Arab ke, tempat orang putih ke, kadang-kadang ni seminggu sekali baru nak mandi. Bahkan sebulan dua kali baru mandi. Bahkan tak pernah mandi lagi kan. Nampak, boleh bayangkan. Kalau Tok Imam duduk dalam masjid ni, nak baca khutubah, tu dia. Kampung mana ni? Orang. Kampung mana ni? Kasih. Kampung mana ni? Tu dia bau habis duduk masjid. Tak mandi semua kan. Kalau semua pakai tak mandi tu kan, boleh duduk mayang. Imam, kipas pun tak ada ni. Ekor pun tak berjalan. Bau busuk tu masjid. Itu dia punya rasional kita kata lah. Tapi Nabi Abang tu jaga kebersihan. Bila Nabi letak kena mandi, komand-komand dia nak main masjid, dia mandi. Zaman dulu ni, kita ada kereta, naik kereta buka ikon, naik motor pun angin berderau, tak ada busuk apa. Kalau dulu ni main naik kuda, main naik unta, jalan kaki, bukan sekilo dua, berlur kan, berkilo-kilo, peluh bercerah kan. Kalau tak mandi pula, macam mana kan. Islam agamanya bersih, agamanya suci. So tu, komand-komand, seminggu sekali dia mandi kan. Itu nantijah dia. Jadi, kita tahu sebab apa Nabi kata begitu. Itu yang pertama, hadis Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin was-siwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Apa? Dalil ini diulang lagi. Hadis An-Nasa'i pula. Mandi hari Jumaat hukumnya wajib bagi yang sudah baligh dan bersiwa. Nampak? Nabi ulang lagi, sahabat dengar kan, hari Jumaat ni kena mandi, wajib bagi yang dah baligh. Dia cerita kan, mahfumnya kena bersih hari itu. Kalau kita nak pergi kerja pun, pagi-pagi itu mandi pergi subuh tu, dah kira mandi Jumaat dah. Kalau tu tak mampu lagi, pagi tadi dah mandi dah subuh, pergi bendang-bendang apa semua, balik-balik berpeluk bercerah. Pukul 12 lagi nak pergi Jumaat pula, pukul 11:30 mandi pula. Tu mandi Jumaat pula, terpulang tu kan. Ni kata-kata yang bekerja di pejabat ke, duduk di barang besar tu, kerja kangar. Takkan tengah hari pukul 12:30 nak kena balik rumah pula mandi. Kacau lah tu. Jadi, subuh tadi tu, dah niat dah mandi Jumaat. Clear tu kan. Itu je punya sunnah yang kita nak faham. Agama Islam bukan agama yang menyempit. Dia keluarkan daripada kesulitan kepada kesenangan, kemudahan. Bukan buat-buat mudah. Yang mudah, kita mudahkan. Yang mana yang tu pilihan, itu saja yang ada. Jadi Islam ni agama yang fleksibel, agama yang sempurna. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thayyibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sebab apa Nabi sebut di sini, pakailah minyak wangi jika dia punya. Kalau tak ada, jangan pakai. Cerita dia, kalau kita ada minyak wangi, kita pakai. Kalau tak ada, pilah mayang Jumaat, jangan tak pergi mayang pula. Hei, dok-dok ni, siapa ada minyak wangi oi? Calik sat, calik sat. Sunnah Nabi ni kena ada minyak wangi. Betul minyak wangi pakai sunnah. Tapi kalau kita tak ada, jangan kita pergi kacau orang pula. Tu minta orang calik pula. Kalau dia nak calik, tak apalah, suruh. Mai-mai, nak minyak wangi, ha, calik. Ha, tak apa, kita suruh. Ni dok, pergi perhabis minyak wangi orang pula. Ha, Nabi apa? Kalau kita punya, pakai minyak wangi. Kalau tak ada kat rumah, tak payah pakai. Bagilah ada sebotol kan. Dan Nabi abang, sunnahnya pakai minyak wangi. Kalau hari tu habis, lain cerita. Ni minyak wangi tak pernah ada pun. Kok lain ada pula. Jadi, tak betul. Jadi, sunnah-sunnah ni kena ada. Kelengkap-kelengkap kita yang Nabi suka. Yang itu pun memudahkan orang selesa semayang. Kita buat dari sunnah Nabi ni. Hasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjur. Kalau boleh tuan-tuan, hari Jumaat, main awal masjid. Kalau lohok mungkin, masa boleh tak? 1:20, 12:30 tu boleh pergi dah. 12:45, pukul 12 pun pergi dah tu kan sebenarnya. Dan kalau lagi awal, lagi baik kan. Sebab sunnahnya, pergi awal ke masjid. Kan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Sunnah Nabi bila main Jumaat, dia akan jalan kaki. Tak berkendaraan. Kalau tuan-tuan rumah dekat masjid, tinggallah kereta motor tu main jalan kaki. Ni dah rumah dekat 2 kilo. Main jalan kaki peluh bercerah kan. Sunnah juga. Tapi main peluh bercerah, bau busuk dan sebenarnya kacau lah ni. Cerita dia, main awal masjid. Itu yang Nabi beritahu.
Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtasala yawma al-jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Nampak, Nabi ulang lagi, sahabat lain apa riwayat, siapa yang mandi Jumat, keramasan ni bersih-bersih, wangi-wangi, mai awal ke masjid, kan? Kemudian datang jalan kaki, tidak berkendaraan. Nampak, jadi sunahnya kita buat lagu ni kalau kita mampu. An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Nampak? Kita mai tu sunnah Nabi ajar apa? Bila mai Jumaat, mai awal dah. Tapi duduk mana? Duduk belakang tiang. Mai awal dah, duduk mana? Duduk menyembang kat parking kereta. Mai awal dah, duduk mana? Duduk penjuru luar tu. Sunnahnya bila mai awal, duduk mana? Duduk belakang masjid, dekat imam. Dekat dengan imam. Imam duduk tengah ni, khutbah dia, tu sah pertama, kawasan tengah tu. Tu dekat dengan imam. Ni mai awal, tapi duduk belakang. Duduk tiang ni. Jadi tak berbati sunnah Nabi. Saya tadi kita mai awal, penuhkan sah hadapan dulu. Cari seboleh mungkin, duduk dekat dengan imam. Itu sunnah Nabi ajar kita. Hadis Ahmad. Ahmad. Hati-hati. Jangan sampai melangkahi pundak dua orang yang duduk berdampingan. Jangan kita langkah orang yang dua duduk berdampingan ni. Tapi langkah ikut teradak kita. Nabi larang kan? Apa dia ni dalil dia? Atau melewati orang yang solat. Karena semua ini dilarang keras oleh Nabi SAW. Selama menunggu imam. Okey. Kita nak larang pun tadi kan? Sebab apa? Yang dua orang ni tak ikut sunnah. Sebab apa? Mereka main awal. Tapi mereka tak duduk suara depan. Orang ni main lambat. Dia nampak suara depan kosong. Dia langkah-langkah-langkah pergi depan. Jadi kita yang tak faham sunnah ni, dah main awal, duduk depan. Kalau semua main duduk depan, penuh saf pertama, buka saf kedua. Penuh saf kedua, buka saf ketiga. Oh, clear. Sunnah kita amal dengan betul. Ni dah main-main ikut duduk belakang, main duduk tepi, dia dah lompang-lompang-lompang-lompang. Jadi, nak marah orang yang langkah-langkah pun, dah juga sebab kita yang penyebab jadi lagu tu. Jadi cerita dia, kita pun bersubahat juga. Ikut sunnah Nabi tu kan, selesai. Bila semua faham sunnah Nabi, tak jadi masalah kan. Salam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak solat sunnah dua rakaat. Yang ni tuan, saya pun kalau saya tak mengajak tuan, saya tak tahu. Rupanya tuan, kalau tuan pi awal ke masjid, tuan boleh buat sebanyak mungkin solat sunat. Hey, mai dia tadi pukul 12:30. Duduk juru tu, bangkit semayang dua rakaat, duduk sah, dia bangkit pula. Duduk sah, bangkit pula. Duduk sah, bangkit pula. Hey, dia semayang apa? Apa? Kita tak buat, tak tahu. Rupanya itu sunnah yang sah. Sunnah ni ada banyak cara. Tuan boleh pilih. Tuan mai awal, solat tahiyatul masjid, duduk, baca Quran pun boleh. Mai solat masjid, solat tahiyatul masjid, duduk, zikir pun boleh. Mai masjid, solat dua rakaat, rehat, itikaf lah pun boleh. Itu ramai orang kita buat. Lena tu akhir dah. Tapi yang mai solat dua rakaat, dia bangkit dua. Tak ramai yang buat. Sebab apa? Kita tak tahu. Dan dia ni pula, bila dia akan solat ni, selagi mana tok imam ataupun yang baca tok khatib naik ke mimbar. Lagi tak main tok imam, tok khatib, dia boleh semayang sebanyak mungkin. Bila tok khatib main ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Bilal azan saja, siapa yang semayang, kena berhenti dah. Siapa yang dia baca Quran pun, boleh tutup dah. Siapa yang dia berzikir pun, boleh berhenti dah. Konsentrate saat lagi dalam khutbah. Itu cara dia. Penanda arah dia bila tok imam ataupun tok khatib naik ke mimbar, dia bagi salam, azan tu dah boleh berhenti semua benda dah. Siapa yang semayang tadi boleh kuih-kuih berhenti dah. Yang mana baca Quran pun boleh habis dah itu. Yang mana berzikir pun boleh berhenti dah. Yang mana duduk lena tadi pun boleh bangkit segak dah untuk dengar khutbah yang Nabi ajar kita untuk dengar. Hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya. Sebelum imam datang,
Hadis riwayat Bukhari. Mereka lupa. Hadis Bukhari kata, boleh buat sebanyak mungkin. Sampai bila? Sampai imam datang. Aku sebagai hamba-hamba Allah. Artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri. Okey, kalau kita tengok kan, Tok Imam Masjid kita ni, sejak aku balik main kampung kita ni, tak pernah tengok Tok Imam ni sembahyang sunat. Hari Jumaat, dia masuk-masuk saja pakai kereta, dia terus pergi atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus, Tok Bilal azan. Habis azan, dia bangkit macam ketubuh. Kita main masjid, main sunat dulu. Dia tak sembahyang sunat, kan? Macam mana ni? Tak sunat Tok Imam kita ni. Tak, kan? Imam lain. Imam special. Imam main, dia terus naik ke mimbar. Dia bagi salam, orang azan, dia bagi khutbah. Itu sunat sahih. Sebab apa Nabi dia keluar dari pintu rumah dia Aisyah. Tok Bilal nampak, dia main saja, naik ke mimbar. Dan Tok Bilal azan, dan dia khutbah. Itu sunat sahih. Imam special. Cuma ustaz, Tok Imam kami duduk semayang juga ni. Macam mana? Tak sunat ke? Tak boleh Tok Imam semayang. Dia main awal hari itu, pukul 12:30. Dia main tengok surat. Kujaib hantar apa, surat siaran, ni main kata apa pula, apa tu PKP, SOP baru, oh ni baja, nak heboh kat dengan jemaah, peladang, ni lesen senapang pula, contohnya. Dia main awal lah, nak urus lagi, nak bagi tahu kat jemaah. Jadi, tak ada masalah, dua-dua sunnah. Kalau main awal, dia solat dua rakaat, tadi tu masjid. Kalau Tok Imam tu main ngam-ngam, semayang azan tu, itulah sunnah tuan. Jadi tak ada masalah. Dua-dua boleh. Pada patut timang tara dengan apa yang berlaku dan juga sunnah yang Nabi buat. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Bukhari. Kalau kita dengar khutbah, tiba-tiba ada orang mengembang belakang. Imam aku ni, dia berdua ni. Oi, diam oi. Buat lagu tu pun. Kata tu dah berkata dah. Cuma kita ni habis berjumat. Pun sama dah. Cerita dah, dia pun ingat, dia pergi ke mereka. Mereka tak tahu mereka ni. Saat lagi ni, bila nak tegur ni. Habis mayang salam saja. Bawa tegak dia bawa. Assalamualaikum. Apa khabar? Duduk mana ni? Kan? Tadi ni duduk sembang kan kat belakang? Sembang apa? Orang khutbah tadi sembang. Contoh abang elok lah. Ni dok. Kan? Perang tu bagi tengok tu. Kita yang nak beli pahala pun hilang pahala dengan dia. Kan? Dia tu jahil. Dah jahil, dia pergi kerepa jahil. Kita ni sabar sahab. Sebab apa? Sahab lagi ni. Kalau bagi apa penegasan ke, nasihat ke, lepas bagi salam lagi. Kalau kita pedal, kita bagi lah kan, Jumat kita pun hanya. Hadis Bukhari juga. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP dan semacamnya. Pergi masjid tuan, zaman Nabi dulu ni dia pemimpin batu. Masjid Nabi dia buat bertanah tuan. Tiang daripada pupuh rumah, tiang rumah, dinding tu apa tu ayan apa tak tahu. Dia pakai bumbung tu daripada kalau kita atap umbia, dia atap-atap rumah tuan. Tanah ni kita ada marble, apa simen ke, jubin ke, zaman Nabi, tanah tuan. Jadi, sahabat-sahabat dah dengar khutbah, dia duduk main tuan, duduk main batu, cerita lah, duduk contiang tikak, mayang tu, apa tu, kapek, dia pun duduk contiang tanah, main batu, korek-korek ke apa ke, itu Nabi larang, larang. Zaman mereka, tak ada telefon. Kita pula zaman lah, buka handset, WhatsApp lagi, beli gula 3 kilo, beli susu, bini besar pula, pada Jumaat. Ni pula, ni kampung kita nak buat kenduri ni. WhatsApp keluarga pula. Ni keluarga, ni WhatsApp apa? Tadika pula. Ni kawan pula. Tak habis-habis kan. Facebook pula, Instagram pula. Tak kan. Tutup sat. Setengah jam atau sejam kita duduk semayang tu, tutup. Vibrate kan. Sat lagi lepas habis semayang, nak baca kan, nak mesej ke apa ke, terpulang tu kan. Itu hak tu kan. Nabi bersabda, وَمَنْ مَسَّلْ حَصَى فَقَدْ لَغَى. Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kerikil apa? Batu tadi. Main batu tujuh ke, batu poh ke, contiang ke apa, benda apa saja yang lara. Yang Tok Imam apa tu khatib di khutbah, dia duk mengembang, lara. Dia duk main headset, lara. Duk main batu, lara. Duk buat benda lain, lara, lara, lara. Hindarkan sebarang benda yang lara. Selain kita, dengar khutbah.
Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Duduk ihtiba lagu ni Nabi larang tuan. Bukan tak boleh duduk lagu ni. Duduk tangan lagu ni, duduk tempat lain. Tengok bola ke, duduk rehat-rehat kat rumah ke, boleh. Tapi ketika Jumaat, nak duduk lagu ni, Nabi larang duduk ihtiba lagu ni tuan. Sebab apa? Larangan Nabi. Sebab apa? Wallahualam, dan Nabi larang, sami'na wa ata'na. Kita taat, kita patuh. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yawmal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Ihtiba tadi dia ambil lutut, dia peluk lutut dia. Kalau bukan lenguh lagu mana pun, duduklah lagu lain. Bertimpuh ke, bersila ke, duduk lagu ni ke, duduk lagu ni ke. Tapi hindarkan, jangan duduk ihtibak yang memeluk lutut tadi. Kan? Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, kanu yakrohuna nauma wal imamu yakhtubu, wa yakununa fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati, falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi hari Jumaat tuan, kukuklah mengantuk. Tadi tabung baja, tadi pi jeruih kebun, tadi pi menega kenak ke apa ke, buat kerja pejabat ke apa ke, pulang. Bila main letih tuan, Nabi ajak apa? Berpindah pada tempat lain. Duduk tangan tu, pi kiri pula, pi kanan pula. Bukan pergi ke belakang. Ke belakang ugi balik. Kita nak pisah yang paling depan. Jadi kalau ada kosong depan, pergi depan pula. Itu cara dia. Ini adab-adab yang Nabi ajak kita. Bukan terus lena pula. Pindah tu, cubalah kita pergi. Jigir-jigir. Pergi sedang. Sebab apa? Dengar khutbah itu lebih utama. Seusai solat Jumaat, kerjakanlah solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Lepas main Jumaat, boleh buat solat sunnah. Apa dia? 2 rakaat dan ada 4 rakaat. Nabi buat dua-dua belakang. 2 rakaat pun Nabi buat, 4 rakaat pun Nabi buat. Di Mekah Nabi buat 4 rakaat. Tapi di rumah dia, lepas semayang Jumaat, Nabi buat di rumah dia 2 rakaat. Kita pulang. Kalau tu nak buat siap-siap di masjid boleh, nak buat di rumah pun boleh. Terpulang kan. Cuma jangan tak buat terus saja. Pergi kan. Kita buat sunnah yang Nabi ajak kita ni. Ibn Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi buat di rumah dia 2 rakaat. Kalau kita buat di rumah, buat 2 rakaat. Nabi, tapi di masjid di Mekah tu Nabi buat 4 rakaat. Dua-dua sunnah Nabi, Nabi buat. Terpulang pada kita. Boleh pilih mana-mana yang kita nak buat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai solat Jumat, lakukanlah solat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nampak? Ustaz, pening ustaz. Tadi Nabi kata 2. Ini Nabi kata 4 pula. Dia cek balik, jelas ustaz. Yang 2 tadi kalau buat di rumah. Kalau 4 ni, buat di masjid ustaz. Kalau masjid dapat 2 pun, tak ada masalah ustaz. Kita tengok berita. Kalau masjid kita tu, kalau kita mampu, buat 4. Itu yang jelas. Kalau buat di rumah, buat 2. Jadi itu dalil yang sahih. Dan Nabi pula dalam dalil lain, di Mekah Nabi buat 4 rakaat. Kemudian bila Nabi nak semayang lain pula, Nabi akan berganjak tempat lain pula. Sebab tu kalau solat sunat ni, tadi semayang wajib tentu dah. Nak semayang sunat, pergi ke depan, ke belakang, kiri, kanan, tempat lain pula. Itu cara dah. Kalau nak semayang tentu juga boleh tak? Boleh, tak dosa. Jadi sunahnya, Nabi bergerak ke tempat lain untuk solat sunat. Sebab dalilnya apa? Perbanyakkan sujud kalian, tempat sujud. Ini kalau masjid kita semayang tu, tadi subuh tani, zuhur tani, qabliyah tu, hujung tu pula, merata tempat kita semayang. Kan? Sebab semayang ni, tak mana-mana pun boleh.
kecuali tempat yang najis dan ada apa tu, apa tu tempat yang apa, apa tu jamban ataupun bilik ayam, tuan-tuan. Itu yang tak boleh. Tangan lain semua tempat boleh sembahyang. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya. Okey, ini tentang solat Jumaat, tuan. Okey, ada tuan nak tanya tentang solat Jumaat ni. Saya pergi sikit lagi, tuan. Kukuk ada boleh kita tanya, kalau tak saya teruskan sikit lagi. Okey. Pertama, datang ke tempat solat Jumaat lebih awal. Main masjid Jumaat ni main awal. Sebab apa? Ni dalil dia. Hadis muttafaqun alaih. Iaitu apa? Bukhari pun sebut, Muslim pun sebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Mandi Jumaat bukan mandi biasa-biasa. Dia kena mandi sungguh-sungguh, betul-betul. Kemudian dia berangkat ke masjid, bawa dia pergi masjid, maka seakan-akan dia berkorban dengan unta. Tuan-tuan mandi solat Jumaat, mandi ke rumah tu betul-betul sungguh-sungguh macam mandi wajib tu, pi masjid, pi awal. Tuan-tuan seperti macam mana waktu berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat waktu kedua lambat sikit daripada waktu pertama tadi, seakan-akan dia berkorban seekor lembu. Tuan-tuan pi barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan kambing yang bertanduk. Dia barang siapa yang berangkat waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Siapa barang siapa yang pergi waktu yang kelima, maka seakan dia berkorban dengan telur ayam. Telur ayam, boleh ni telur ayam. Jika imam khatib telah datang, mai khatib saja, maka malaikat akan hadir untuk mendengarkan khutbah. Dan sekali tengok macam biasa-biasa aja. Tapi rupanya kan besar kan. Siapa pergi masa awal mandi, dia keliau mandi macam mandi wajib tu betul-betul, dia pergi masjid awal, apa dia? Pahala dia tu, korban tu seperti unta. Unta tu kalau tengok balik, tukar dengan duit dah. Unta lah sekong mah 8 ribu ke 10 ribu sekong. Tuan-tuan pergi main awal dapat 10 ribu. Wow, besar kan. Kita main lambat kan, main waktu kedua. Kawan kita Pak Chuh tadi main awal dapat unta 10 ribu. Pak Chuh ni pula main waktu kedua dapat apa? Dapat korban seperti seekor lembu. Korban lembu tuan, raya hari tu korban 4 ribu, 5 ribu. Buh lah 5 ribu seekor. Banyak dah. Wow, 5 ribu dapat. Pak Chin pula main waktu ketiga. Apa jadi? Dia berkorban seperti seekor kambing bertanduk. Tadi Pak Chuh tadi dapat unta 10 ribu. Kan? Main yang kedua tadi dapat lembu 5 ribu. Main yang ketiga ni kambing kan. Kambing seekor mahal 800 ribu. 1000 sengah lah kata. Kambing jalan pari bor tu, besar sikit, bertubuh sikit, dapat 1000 kan. Yang bertandu main waktu keempat dapat apa? Dapat apa tu? Ayam. Oh, main kawan kita ni Pak Abu pula dapat ayam. Ayam seekor apa? Seekor sekilo 8 ringgit. Katalah seekor tu 2 kilo, bau 16 ringgit. Mai kawan kita Pak Ali pula, mai telur ayam kan. Kawan dapat 10 ribu, kita dapat 3 kupang telur ayam. 3 kupang tu kan. Dia kurang lah no. Grade A, grade B, 5 kupang lah kata. Habis pun seringgit lah. Senang sikit. Seringgit. Dapat juga tu kan. Kalau mai dengan apa tu Pak Leh ni, orang dah hazan dah. Dia masuk. Tak dapat apa tu kan. Nampak tu. Sebab tu, time bila lah dia, orang azan Jumaat. Itu time lah. Dikira orang lah. Sebab apa? Malaikat ni, sebab malaikat ni dia akan cepat kita ni. Siapa main, siapa main. Bila Tok Bilal azan saja, dia pun akan masuk dalam masjid dengan khutbah. Tu dalil. Muttafaqun alaih. Nampak tuan? Kalau nak pergi ramai-ramai tuan, masjid mana orang? Gantung motor Wai Suku. Ha, Wai Suku, 10 ribu. Main lah 13 ribu. Gantung kat atas tu. Ha, lepas habis ni kita bagi siapa yang main awal Jumaat tadi dapat wai suku. Tu dia saya duduk kat masjid saya kengak. Pi tuan apa? Orang duduk kat dia pun main. PKP yang duduk mana dekat ustaz pun gagah nak keluar juga. Nak cari motor sebiji. Apa tuan? Kita tak buat lagu tu. Sebab apa? Tak nampak pun ganjaran Allah. Kalau kita nampak tu kan, kita akan kurus betul-betul. Pantang sejumat, tunggu dia pukul 8 sampai dah. Pantang Jumaat, tunggu dia pukul 7 main dah. Ha, sebab apa? Kita nak puluh cari kebaikan. Jadi itu tuan. Jadi pahala itu berbeza-beza tuan. Jadi hadis muttafaqun alaih. Okey, sikit lagi tuan. Habis lah. Maksudnya para malaikat itu menutup lembaran catatan pahala bagi mereka yang terlambat,
sehingga tidak mendapat pahala yang lebih bagi orang yang masuk masjid ketika khatib sudah naik mimbar. Pengertiannya apa ya? Sebab dalil agama ni bukan boleh kata ustaz tu kata, profesor ni kata, tok syekh tu kata, doktor tu kata, orang tu kata, tak. Dia mesti Nabi kata. Apa dia tuan? Dari Abu Ghalib, dari Umar Abu Umamah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumaat para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Pintu belakang tu, pintu hujung ni, pintu hujung ni, semua pintu tu ada malaikat. Pada hari Jumaat para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Yang bersama mereka lembaran-lembaran catatan. Dekat malaikat itu ada buku catatan. Mereka mencatat orang-orang yang datang untuk solat. Ah, tadilah siapa main awal, apa dia, siapa dia, siapa dia. Di mana jika imam khatib telah datang menuju ke mimbar, tok bi atau imam ataupun tok khatib naik ke mimbar, maka lembaran tadi akan ditutup. Jadi itu pertanda dah masuk lohok dah, zuhur dah. Kemudian sahabat tanya, lalu ku tanyakan, hai Abu Umamah, kalau begitu bukankah orang yang datang setelah naik khatib ke mimbar berarti tidak ada Jumaat baginya? Siapa main lewat, orang dah azan Jumaat, azan zuhur, tak ada Jumaat. Dia menjawab, benar. Betul kan? Sebab apa? Malaikat tadi dia catat. Bila main orang untuk khatib naik ke mimbar, malaikat tadi tutup buku catatan. Dia baru masuk dengan khutbah tuan. Kemudian dia menjawab, benar, tetapi bukan bagi orang yang telah dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan. Siapa yang catat tadi dapat, siapa yang mai lambat azan itu ke bawah tak dapat apa tuan. Mai apa? Pahala sembahyang Jumaat aja. Pahala Jumaat tak dapat tuan. Oh, jelas ada hadis. Hadis Ahmad dinilaikan hasan oleh Albani. Walaupun hasan, dia kuat dengan dalil yang pertama tadi, yang kedua tadi. Itu ni kekuatan dia. Ahli sunnah wal jamaah. Kita tak faham tak? Saya tahu dia lepas ni, pi awal masjid. Pilah awal. Sebelum kita tadi tersentuh dah. Okeylah kali tu kan? Okey. Jangan melangkah bahu jemaah yang sudah datang lebih dahulu. Mereka main awal, kita langkah tadi. Yang dua orang tadi, kita langkah. Apa dalilnya? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, bahwasanya ada seseorang masuk masjid pada hari Jumaat sedang Rasulullah SAW duduk sampai khutbah. Laki tadi main lambat, orang dah mula dah, dia baru sampai. Kemudian lalu dia melangkahi orang, dia langkah orang, bawa-bawa orang ni langkah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, duduklah. Dia nampak orang main lambat, dia langkah-langkah pada depan. Nabi kata apa? Duduklah, kerana sesungguhnya engkau telah mengganggu orang-orang yang apa tu, yang datang awal tadi. Engkau terlambat, kau ganggu orang lain. Itu jawapan dia. Hadis Ibnu Majah. Contoh tuan. Okey, kita bisik tuan ni. Contoh tuan. Wah, okey. Ikratul hasana iqamatu shaff al-awwal fal-awwal. Dia ulang balik. Orang langkah bawa dia, seorang langkah, dua orang langkah. Mereka orang kelima ni, ha, tawan hang, aku setongkul hang, rock is cooking. Dah, dah boleh beli air tu, ha, balut. Nampak? Sebab apa Nabi larang tadi? Nabi duduk khutbah depan ni. Nabi nekak, Nabi tengok ada seorang tu main lambat. Duduk langkah, langkah, langkah. Bila dia langkah orang, orang akan terganggu. Tolok orang bau pula. Nabi abang, tajuk sekian-sekian. Ini tolak seorang, tak apa lagi. Dua orang, tiga orang, kalau lima orang tolak tuan, habis. Tok Imam kata apa pun tak tahu anak. Yang kita, ay, merengat mamak ni. Selagi ketahuan, kasut hilang. Kereta pancat, ha, contohnya. Nampak? Dia mengganggu. Betul tak Nabi ajak? Ha, bila nampak orang tu, hang duduk. Tapi dalil yang lain betul-betul perasan, seorang lelaki masuk sulai, dia memang dia duduk terus. Nabi duduk khutbah, dia kata, wahai sulai, hang semayang tak lagi? Belum dia suruh. Bangunlah semayang dua rakaat baru duduk. Ha, nampak orang perbuatan yang berbeza, arahan berbeza. Kalau tadi lagi tadi kalau Nabi suruh semayang pakai dok kan, dia dah rempang duduk tolong orang pula. Orang lagu ni ha, duduk jangan kecau orang. Nampak jelas. Tapi bagi sulai bagi Nabi kenal ada ni sahabat Nabi, tapi dia main lambat, duduk terus. Tak boleh duduk terus, kena semayang dulu, adab dalam masjid. Nampak kan, jelas clear. Hadis berbeza, tapi nampak urut hadis dia. Sebab apa cerita tadi? Agak bertembung, tapi kita faham cerita tadi. Sahabat buat lagu tu, sebab apa? Satu, satu, satu. Sebab agama tu seronok kan? Bila mengaji agama ni, oh ada kait-kait, seronok. Tapi janji hadis yang sahih,
Dalil yang sahih dia akan teri, dia akan kuat. Bila yang tak sahih ni bertembung kan. Sebab apa? Dia reka-reka. Bahkan doa, bahkan pasu tuan. Kan kena tengok balik tuan, wallah malam. Jadi saya berhenti dekat ni tuan tentang solat Jumaat kita. Jadi kita berhenti dekat tu dah. Tuan-tuan yang mula perempuan ni pun, hai ustaz sembang Jumaat. Kami ni kan pergi Jumaat pun. Dengarlah kalau ada anak nanti suami ke perangat depa. Kan yang mana apa yang mana laki-laki ni kita pergi Jumaat kita buat apa yang sunnah Nabi ajar. Pi awal, solawat banyak pada Jumaat, mandi Jumaat pagi tu. Kemudian kalau boleh tuan, pi awal masjid tadi, pahala unta tadi, korban, kita nak tuan yang kelebihan-kelebihan. Dan pagi Jumaat doa, tuan jangan lupa doa pada petang Jumaat itu. Yang Allah malam untuk ini. Dan saya buka tuan last soalan sebab nak jumpa pula 2 bulan depan pula. Itu pun harap tak apa lah. Kalau tak apa tuan, kalau tak nak PKP ke apa ke, kita jumpa balik lah insyaAllah. Dan kuliah saya ni kalau tak ada masalah tu, dia akan main hari Ahad setiap awal bulan kalau boleh. Kalau kata tak dan tu, dia akan pindah minggu kedua, ketiga dan keempat juga insyaAllah. Dan kita ajaklah kita di luar sana tu main tuan, ngaji ataupun kata dari main, buka YouTube tu, Facebook ke, buka suara sunnah ke apa ni, Islam tak Islam mata ayam tu, tak share tuan tu. Kita edar, kita bagi kawan-kawan kita pun tumpang sama tuan, sahabat akhidat tuan. Kalau tuan belah perempuan pun dah tanya apa nota siapa itu, kita boleh baca balik itu salah satu sebahagian lah. Kalau tak apa, saya berhenti dengan ini insyaAllah, kita jumpa pula pada bulan depan. Subhanakallah wa bihamdika, syukran kasubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.